Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meizi. Saat ini saya memproduksi sepatu, sepatu pria, juga sepatu wanita, juga sendal dan juga sepatu sneaker. Awal daripada saya tertarik di bisnis sepatu ini, pertama-tama sekali saya dulu waktu hijrah dari kampung saya, dari Padang ke Jakarta, saya bekerja di toko sepatu. Nah, saya lihat itu bos saya yang di toko sepatu itu cukup sukses. Makanya setelah kerja beberapa lama, saya juga buka konter sepatu yang menjual sepatu-sepatu perempuan. Kira-kira tahun 2010, saya beralih ke memproduksi sepatu. Saya pikir kan kalau orang yang jual sepatu ini terlalu banyak gitu pesaingnya, maka saya beralih ke memproduksi sepatu yang lebih sedikit pesaingnya. Sepatu-sepatu yang saya produksi ini kualitasnya sudah banyak dibeli oleh orang-orang luar negeri juga, seperti negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia, Thailand, juga pernah ke Singapura juga. Perbedaan daripada barang-barang yang saya produksi ini yaitu saya menggunakan material-material yang bermutu dan juga saya memakai tukang-tukang atau apa pekerja saya yang telah ahli di bidangnya sehingga menghasilkan barang yang bermutu dan juga barang-barang ini juga kita jual dengan harga yang lebih tinggi karena itu mutunya lebih bagus. Untuk memproduksi sepatu ini, bahan materialnya kami dapatkan dari ada toko-toko material sekitar, juga ada dari bahan-bahan impor yang dijual, disediakan di Mangga 2, di Harko Mangga 2. Untuk memproduksi sepatu ini, dari kami siapkan yang pertama sekali yaitu pola-polanya, pola-pola sepatu yang akan kami bikin. Setelah polanya jadi, terus polanya itu kami paskan dengan matrasnya, matras sepatu atau bentuk sepatu yang akan kita buat. Setelah itu pas, maka baru kita produksi sepatunya. Terus untuk produksi sepatu ini yang pertama sekali ada dua bagian nih. Yang pertama sekali uppernya, uppernya itu ini nih, atasnya ini. Terus solnya, maka yang pertama sekali kita produksi adalah uppernya. Setelah uppernya dijahit, terus baru upper itu diaplikasikan ke sulas sepatunya, baru dipasang solnya. Setelah itu yang terakhir itu finishing. Pemasaran daripada sepatu saya ini, sebelumnya saya kan menjual sepatu, tentu sudah punya langganan-langganan juga. Dan juga alhamdulillah saya ini di bawah bimbingan PPUM PKMP, yaitu yang mewadahi yaitu produksi industri kecil di lingkungan
perkampungan industri kecil ini. Maka kami diikutkan promo-promo untuk menjual sepatu kami. Segmen pasar daripada sepatu kami ini, karena kami lebih banyak memproduksi fashion shoes dan career shoes, tentunya segmennya itu anak-anak muda dan wanita karir yang bekerja di kantor-kantor. Dan kami juga memproduksi sepatu olahraga seperti sepatu sneaker dan sepatu flat yang seperti ini, yang segmen pasarnya muslimah. Harapan saya ke depannya sebagai orang yang bergerak di bidang bisnis, tentu bisnis saya ini akan lebih besar lagi. Harapan saya akan lebih bertumbuh lagi dan berkembang lagi, dan akan lebih banyak memberikan manfaat kepada pekerja-pekerja saya. Tentunya saya berharap juga BPLIP atau PIK lebih mempromosikan lagi. Harapan saya ke depannya sebagai seorang pebisnis, tentu saya akan berharap bahwa sepatu saya ini atau bisnis saya ini lebih berkembang dan lebih besar lagi. Tentunya lebih banyak memberikan manfaat kepada karyawan-karyawan saya. Itu sebagai orang yang di bawah lindungan atau di bawah bimbingan BPLIP, tentu kami berharap bahwa sepatu kami ini lebih dipromosikan lagi.